Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas, kali ini saya coba main game Chaos Crisis. Ini game rilis kemarin ya, open servernya. Cuman kemarin nggak sempet saya review karena baru tahunya sekarang. Dan di sini sudah ada 10 server. Cuman di sini saya mau ke server satu aja ya. Kita login layanan baru panas, saya sarankan Anda pergi disuruh ke server yang baru. Dan ini sudah support bahasa Indonesia, pakai gimi-gimi dan gender lock. Terus ada warrior. Saya kira ini action RPG, ternyata MMORPG. Tapi nggak tahu sih, nanti lihat di dalamnya. Warrior, terus archer, ranger di sini. Ras elf dan ada dua assassin. Ya, kita pakai assassin, langsung kita kasih nama. Oke, kita masuk ke gamenya, dan gamenya ini angle kameranya dari atas ya, dan auto navigasi. Jangan khawatir, aku tuh teman kamu. Anjir. Hah? Jaga duyung kenapa? Voice-nya bahasa Indonesia anjir, voice aktornya. Baru kali ini saya main game dapat voice bahasa Indonesia. Kamu mendapatkan sebuah senjata. Biasanya kan bahasa Inggris paling enggak itu. Jarang-jarang ada. Berlari, di sini ada monster. Oh iya, berlari di sini ada monster. Selamat, kamu telah mempelajari skill baru. Suaranya lucu. Selamat kamu. Tolong, tolong, ada monster. Jambul. Lucu. Damai itu baik bagi kami. Itulah adalah hal yang paling penting. Anjir, ini nggak kelihatan tua loh, yang voice aktornya masih muda. Kalau kamu terluka harus cari aku ya. Aku pasti segera obati kamu. Oh, mau dong diobatin. Gari. Tempat ini miskin dan bodoh. Benar-benar tidak cocok untuk pedagang. Dan ini ada VIP. Selamat, kamu telah mempelajari skill baru. Selamat, kamu telah mempelajari. Padahal suara saya sendiri juga jelek ya, ngapain? Bukan jelek, lucu. Tunggu nyatamu kembali baru cari aku ya. Karena jarang-jarang loh ada game dengan voice bahasa Indonesia. Kamu sungguhlah baik. Dan cepet banget naik levelnya. Ayah, serem sekali ya. Iya, serem sekali. Gak ada suaranya. Kita lihat skillnya. Oh, harus ada. Oh, sinyal saya. Iya dong, masa nggak percaya sama saya lagi? Tidak benar, Martha hilang. Martha hilang? Kan baru saja ngomong sama saya. Saya ingin wanita ini hidup, serahkan para kepala. Jika tidak, Anda bisa menunggu untuk menunggu. Saya akan menunggu di luar kota. Eh, di mana nih? Kapten saya Murray, pemberani dan tidak takut. Murray. Oke, kita setting dulu ya.
Karakter, fashion. Oh, wah. Wah. Ninja. Ini berarti bukan armor berganti tapi fashion ya. Buset. Seksi bos. Anjay. Keren anjir. Wah. Menggoda. Cukup lumayan. Ya. Kayak Mia. Hanabi. Lemari ini apa? Dan munyak keren banget anjay. Buset. Pandaro. Ya. Anjir munnya. Gila gila gila. Wah. Keren keren keren. Munnya ini keren-keren ya. Gila gila. Gratis enggak ini nanti? Semoga gratis satu. Tapi enggak mungkin sih gratis, ini kan game VIP ya. Nah, gratis dikasih kuda doang. Seperti ini seharusnya adalah dia. Oke. Lawan bos. Bosnya kayak enggak asing saya kalau lihat bos kayak gini. Full auto. Bisa manual sih. Wah, skillnya banyak ternyata. Enggak terlalu banyak sih. Oke. Ini apa? Bisa transform kah? Oh, transform. Ora. Oke, keren, mantap. Cuman enggak ada skill ngedasnya. Kenapa bisa begini? Tidak percaya. Sama saya juga enggak percaya. Tele jadi katanya cepet banget naik level. Kita equip enggak ganti. Mari kita bertanding. Suaranya kurang pas sama anak kecilnya. Aduh, aku sakit banget. Buset. Ini kan suaranya orang dewasa ya. Bukan anak kecil. Perkuat skill dapat ditingkatkan, kita upgrade. Oke, semuanya langsung di-upgrade. Karena ini bakal kepake semua. Aku sakit banget. Kenapa sakit perut kah? Kale lubang. Aku Nina, kita berteman. Ingat, mount itu lah. Oke, dapat moon. Sistem mount sudah dimulai. Mari kita mengelilingi dunia. Oke. Kita bisa arah aja deh. Kualitas pengalaman tinggi. Kita bisa arah aja deh. Bisa arah. Cara enggak apa-apa, jangan bisa ranjang yang penting. Cuman ini agak kedelay ini sinyal saya apa game-nya. Ampuni saya tidak tahu apa-apa. Ampun jahat. Jadi kucing. Vampir.
bau itu tidak sepadan dengan saya. Vampir bau ya. Pemberani yang terhormat, apakah nyaman untuk video polisi mohon apa? Nanti saja, tolak mentah-mentah. Kita. Oke, lawan apa ini? Bos lagi ya, sudah. Pas kali kamu datang, kita bareng-bareng lawan vampir ini. Melindungi buff. Kayaknya nggak ada sistem PK. Karena nggak ada. Bantuan si vampir bau itu. Dan dia jalan sendiri kalau nggak ditekan berapa detik dia bakal otomatis quest sendiri. Oke, jangan klik, berhenti di sini ya. Ini gamenya smooth banget, ringan. Musiknya keren. Terus desain karakternya ini bagus menurut saya. Dan support baca Indonesia ini juga salah satu kebanggaan buat Indonesia ya. Dia voice-nya itu voice Indonesia. Gak tahu ini game dari mana, tapi kok sudah ada bahasa Indonya. Voice-nya. Dan untuk skillnya ini sudah diatur, jadi kita nggak bisa memilih skill-skill. Oke Mas, ini dia gameplay dari Chaos Crisis. Game ini sudah tersedia di Play Store Indonesia, dan ini game sudah support bahasa Indonesia, voice aktornya juga sudah berbahasa Indonesia, dan di game ini ada sistem VIP. Sayangnya ya. Oke, jangan lupa support channel saya dengan cara subscribe dan like jika suka video saya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.